Hi everybody. Oh, baru je sampai rumah. Macam mana nak intro ni? Hi, assalamualaikum. Actually, I baru je balik daripada celebrate my birthday, my 23rd birthday. Kejap. Okay, ha, barulah nyaman sikit. Sebenarnya video ni first video aku dekat YouTube. So don't forget to subscribe, like and share. Ya Allah, sekarang macam ni ke jadi YouTubers? Okay, so dekat belah sini aku ada birthday present. Tadi aku baru je balik daripada celebrate dekat Ampang. Jauh jugalah daripada rumah aku. Tapi family aku suka makan kat situ, dekat Yahala. Kalau you guys know, dekat Ampang. Yang dekat, tak silap aku, kat Gombak pun ada juga. Ada benda terbang. Aku nak start M1 eh. Okay lah, aku start dengan ni. First benda, first thing yang aku dapat ni, aku dapat flower bouquet. Mula aku ingat fresh flower tau, sebab dia punya rupa tu macam fresh flower. Ni sebenarnya fragrance soap. Kiranya kalau macam aku nak petik dia pun, untuk buat sabun pun boleh. Nak tunjuk demo tak boleh pula kat sini. Yang ni is from my mom friend. Dia bagi aku yang ni. Okay, actually first item yang aku dapat, sekejap. Aku ada kucing. Nama dia Bobot. Kenapa bau busuk? Eww, dia baru berak. Okay, back to the unboxing. Okay, the first thing aku dapat, it's actually yang ni. Ni daripada boyfriend aku. Sebenarnya aku dah buka, tapi aku saja macam korporan macam belum buka lagi. Terkejut you guys. Dia tak pernah buat macam ni. Alamak, cerita macam tu pula. Korang cringe tak? Okay lah, skip lah. Tak nak cerita apa sebenarnya. So dalam kotak ni, tada! Yang ni aku tak tahu macam mana nak pronounce. Aku tak tahu macam nak cakap. Aku tak tahu macam nak sebut dia Marshall ke Marshall. Dia sebenarnya dia dekat kat tepinya, tapi aku dah cabut. Sebab ingatkan nak pakai malam tadi. Lepas tu bila macam tengok balik outfit aku, macam tak kena. Aku tak tahu apa benda yang dia cakap. Tapi macam ni lah, dia kat dia macam ni. Tak faham apa motif dia buat kad tebal-tebal macam ni. Kamera ni tak nampak lah. Nampak tak, dia ada gold plated kat sini, dekat sini. Cantik, nice gila. Kalau you all pakai dengan biker jacket ke ataupun apa-apa jacket. Nampak macam box speaker kan. Ni sebenarnya actually nama dia Downtown Marshall speaker bag. Okay, so next. I dapat Victoria's Secret. Ni daripada my mom. Actually macam ni tau. Pagi semalam tak ada. Lepas tu balik tu dia nyanyi birthday. Happy birthday to you. Lepas tu aku pun request lah nak hadiah. Lepas tu dia kata nak hadiah apa. Dia, okay, one thing and my mom kan, dia tak pernah belikan apa yang dia suka. Sebab dia tahu kalau dia beli yang dia suka, dia mesti akan tahu anak dia memang takkan pakai. Sebab dia kata, taste aku ni lain sikit. Macam tu, jahat tak baik pun. Jangan buat macam tu kat mak korang. Lepas tu dia pun tanya, lepas tu aku cakap lah aku nak Victoria's Secret. Tapi first time dulu aku tengok packaging dia macam ni. Cantik gila kan. Lepas tu macam biasalah, dalam ni ada kita panggil tissue paper kot. Ya, tissue paper. So dia ada ribbon kat sini. Dia bukan buka tu sebenarnya. Rupanya dia getah guys. Nampak tak yours? Sebenarnya sebelum aku buat video ni, aku dah buka dulu dah. Tada! Batak gila ya Allah. Macam tak pernah mendapat perfume. Sedapnya. Lepas aku ada ni. Tada! Ni Bombshell. Okay, it's actually kan, kenapa aku minta Bombshell ni? Sebab dulu kan, mak aku pernah tinggalkan aku 2 minggu. Seminggu dia pergi umrah, lepas tu lagi seminggu dia pergi Australia ke ataupun Korea, lepas tu Australia. Aku rasa Korea, Australia kot.
dia pergi 2 minggu dia tinggalkan aku. Lepas tu kan, waktu tu aku form 4, sedih gila waktu tu. Sebab yelah, aku bayangkan aku kat rumah, aku rasanya aku ada, waktu tu ada, aku ada abang aku je kot. Yelah, duduk dengan abang aku, 2 orang je. Lepas tu mak aku tak ada 2 minggu. First week dia pergi Korea, and second week dia pergi Australia. Lepas tu aku pun, ya Allah, rindu gila kat mak kan. Anak mak betul. Lepas tu aku pun call dia, aku nangis. Berhasil juga ya, air mata aku. Aku dapatlah seutas Pandora pula. Seutas Pandora. Ya Allah, aku tak tahu kat mana benda tu. Tapi lately ni hilang pula, tak tahu kat mana. Ha ni, kotak dia. Kotak dia masih ada lagi sampai sekarang. Ya Allah, bulu kucing. Korang nampak tak? Apa-apa je lah. Lepas tu, dia bagi bombshell. Tapi bombshell waktu tu bukan botol macam ni. So kalau macam every time kan aku bawa bombshell, aku mesti teringat masa first moment yang mak aku bagi bombshell dengan Pandora tu kan. Macam ni lah bau dia. Next kita ada, oh yeah. Eh jahatnya tolak macam tu. Sorry. Kita ada ni, Bath and Body Works. Happy New Year. Oh yeah, kita baru habis kongsi Pak Choi kan. Ni daripada Kak Zura. Kak Zura ni agen Shera bahagian Kelantan. Dia kebetulan dia dekat sini. Dia datang, dia hari tu ada kelas MBX. So dia stay sini dalam 3 hari. Macam kebetulan dia celebrate juga birthday tadi lah. Tengok ni. Wow. Kita ada shower gel. Daripada kecil, actually Body Shop ni memang famous dengan dia punya barang-barang ni kan. Wangi. Lepas tu kita ada body butter. Lepas tu ada dia spray je. Lepas tu kita ada loofah. Lepas tu ada hand cream. Nampak? Hand cream. Okay. Thank you. Aku suka cakap thank you tau. So every unboxing things, aku memang cakap thank you banyak kali. So korang jangan melupakan aku cakap thank you banyak kali. Tada! Wow. Ni daripada siapa? Ni daripada kawan mak aku. And back lah you all. Tengok ni. Tak ni. Bagi dia nampak besar. Ha gitu. Okeylah, cik nak pergi pasar sekejap. Terima kasih. Lepas tu and then cuba teka ni siapa bagi. Ni kakak aku bagi. Terima kasih kakak. Tada. Uyuh. Ni tali. Aku rasa baju ni. Oh, dia pakai dekat dia punya belt. Dia pakai kat seluar dia. Penting lah. Ni ada saiz ke? Oh, saiz M. Muat ke? Gitu. So, ni baju dia. Oh, dia one pair sebenarnya. Gitu. Terima kasih kakak aku. Tengok ni. Cute gila anak-anak buah aku buat. Kata kat sini, korang boleh baca ke? Happy birthday, Shushu. Shushu eh. Dia orang panggil aku Shushu. Sebab aku anak bongsu. So, mereka duk panggil Asu. Tapi kadang-kadang, dia orang panggil aku Susu. Happy birthday Shushu. Love on your birthday. Tak ada je birthday pun salah. Kau tengok ni. Birthday, I wish Almighty bless you with good luck, happiness, love, good health and success in every walk of your life. You truly deserve it. Wishing you a very happy birthday. Thank you. So, last but not least, yang ni aku terkejut gila sebab aku tak pernah dapat bunga besar macam ni. Tak tahulah, bila kadang-kadang kan, aku pernah tertetik hati dulu. Tertetik hati dulu. Macam tak apalah nak bagi aku besar-besar macam ni. Tapi tengok tak, nampak tak Allah tu, tazkirah malam-malam ni. Allah tu, dia, kadang-kadang kalau kita macam tertetik hati, tak dapat sekarang, mungkin kita dapat nanti. Tengok dapat, masa tu dah nak habis kerja guys. Lepas tu tiba-tiba aku dengar dari belakang dia orang nyanyi happy birthday to you. Besar gila.
Terima kasih. Ni daripada Kak Azman, Abang Suri. Nampak tak ada KitKat, ada Ferrero Rocher. Oh, yang ni pun sama. Ni fragrance soap. Itu cantik kan? Wow. Okay, terima kasih kerana menonton video unboxing birthday 23 years. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Walaupun aku tahu agak boring, tapi tak apa. Lepas ni maybe aku akan sediakan konten-konten yang lagi menarik. And don't forget to subscribe. Okay, bye.